warahmatullahi wabarakatuh tentang viralnya menghinakan atau kata-kata kasar kepada Syekh Ali Jaber. Saya perwakilan para pencipta Al-Quran dari Kecamatan Cikakak, Desa Cimaja, Kabupaten Sukabumi telah saya tambayunkan ini kepada orang tuanya dan ini selaku si pihak korban fitnah ini dari RT setempat, dari RT RT 04 RW 04 Kampung Jayanti, BK Jayanti. Iya, makanya dari itu saya untuk meluruskan untuk memperluas lagi permasalahan sebagai share ini, ternyata si pihak Neng yang bernama siapa teh? Ratu Mulyana. Iya, Ratu Mulyana menjadi korban hacker dari si pihak teman atau gimana itu? Pihak tidak bertanggung jawab. Ya, pihak yang tidak bertanggung jawab itu bukan teman, saudara, apapun tetangga. Ya makanya dari itu saya meluruskan dari pihak para pencipta Al-Qur'an dari RT sampai pun Ramana berenang air nama entos dibereskeun, pas tambayun, pas badami. Yang mungkin bila mana ada kesalahan kata-kata yang sedikit atau gimana nya, mungkin kecerobohan dari anak ini anak kecil Ratu namanya, dari Ratu tentang sosial media dan bisa terhacker, ya insya Allah saya meminta maaf dan ini sudah melakukan minta maaf kepada saya dan insya Allah Allah yang maha tahu. Ya barakallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.